السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du Sahabat Nurullah Para tamu Allah Rahimani wa rahimakumullah Tentu Awal dari segalanya kita menyampaikan Rasa syukur Atas karunia Kenikmatan yang Allah Ta'ala Limpahkan kepada kita sebagai hambanya Ketika bicara tentang syukur tentu berkaitan dengan nikmat. Ketika bicara tentang nikmat dalam surat Al-Baqarah ayat 152 di ujung ayat Allah Ta'ala menyampaikan perintahnya sekaligus larangan. Washkuruli takfurun. Bersyukurlah kalian akan nikmatku dan janganlah kalian mengingkari akan kenikmatanku. Bicara tentang syukur tentu adalah menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Pada surat 14 ayat yang ketujuh, Allah Ta'ala menyampaikan sebuah kepastian, la in syakartum la nakum. Kalian bersyukur, pasti ku tambah kenikmatan itu. Di antara manifestasi syukur ada tiga, baik dengan hati, baik dengan lisan, maupun dengan sikap. Sang teladan hidup memberikan keteladanan, salah satunya dengan lisan. Beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimussalihati. Anak ulang, Alhamdulillahilladzi, bi ni'matihi tatimmus salihati segala puji untuk Allah zat yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna sahabat nurullah, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah mafhum rasanya buat kita sudah mengerti sudah memahami sebahagian besar dari manusia bahwa kehidupan yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita pada Quran surat yang ke-67 Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Ta'ala sambikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalam. untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya, bukan terbanyak. Yang terbaik seorang tabi'in Fudail bin Iyad rahimahullahu taala memberikan penjelasan tentang ayat tersebut. Surat 67 ayat yang kedua. Beliau menjelaskan bahwa innal amala idza kana khalisan lam Sungguh amal manakala ikhlas tetapi tidak benar tidak akan diterima. Dibalik lagi sekarang. Begitu juga amal manakala itu benar tetapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima hatta yakuna khalisan waswaban hingga keberadaannya amal itu mesti ikhlas dan benar. Ini umum, ini sudah sering kita dengar. Anak ingin mentakkit kembali, menekankan kembali bahwa ala amalu bisyarta ini, amal itu dengan dua syarat. Yang pertama pasti bil ikhlas, yang kedua bil mutaba'ah. Bicara ikhlas bicara tentang niat. Bicara al mutaba'ah bicara benar, yaitu mengikuti akan sang teladan hidup, sang kuduah, sang uswah Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebuah hadis, kalau dalam Arba'in An-Nawawi hadis yang kelima, beliau menyampaikan, siapa beramal, ini hadis yang sanatnya dari Aisyah, Ubul anha. siapa beramal, tetapi tidak ada dalam perkara kami, maka amalnya tertolak. Mana amila amalan lain saalehi amruna fahuwaradun. Hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah taala. Tetapi sahabat Nurullah para Allah rahimani warahimakumullah. Ada hal penting tidak sekedar dua syarat ketika kita melaksanakan ibadah. Ketika kita melaksanakan ibadah, salah satu contohnya adalah yang tadi disampaikan baik 10 hari lagi ataupun 11 hari lagi, yaitu ibadah saum. Tidak sekedar tadi dengan melaksanakan dua syarat yang ada. Tetapi kita juga mesti menengok apa yang disampaikan oleh mereka para ulama akan hikmah di balik kita melaksanakan ibadah itu sendiri. Hikmah disyariatkannya ibadah itu sendiri. Salah satu contoh adalah yang akan kita laksanakan yaitu ibadah saum Ramadan. Ulama yang bernama Salih bin Abdul Aiz Alushah beliau menyampaikan rahimahullahu taala, beliau menyampaikan di dalam kitabnya Fiqhul Muyassar. Apa lu sampaikan bahwa hikmah di balik disyariatkannya ibadah saum. Karena dengan kita melihat hikmahnya, maka akan kita menjaga akan ibadah itu sendiri. Hikmah yang pertama adalah tazkiyatun nafsi. Bukan tazkiyatul badan, tazkiyatun nafsi. Beliau sampaikan adalah bagaimana caranya wa tadhhiruha wa tuha, dengan membersihkannya dengan mensucikan akan jiwa kita, rohani kita, hati kita minal akhlaqir rodiyah, wal akhlaqir rodiyah. dari noda-noda yang buruk dan dari akhlak yang tercela. Itu hikmah disyariatkannya kita akan ibadah saum. Oleh karenanya para tamu Allah sahabat Nurullah kalau kita perhatikan keutamaan daripada ibadah saum hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini hadis kudsi, dikeluarkan oleh Al Imam Bukhari dan Al Imam Muslim apa yang disampaikan Allah Taala fa idza kana yaumu saumi ahadikum fa la yarfus wa la yaskhab manakala salah seorang dari kalian itu hari itu saum Jangan ngomong kotor, jangan bersikap kotor, jangan teriak. Ini bicara etika, ini bicara akhlak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul so Itu hadis kutsinya. Manakala ada seseorang yang mencaci, mengolok-olok, mencela dia, ngajak yang tidak baik kepada dia, falyakul katakan kepada dia, saya sedang saum. Anak hubungkan dengan sekarang, para tamu Allah sahabat nurullah, dengan sebuah ayat dua ayat dalam Al-Quran, surat yang ke-23, ayat pertama dan ayat yang ketiga. Mukmin itu hidupnya, musti orientasinya, profit tidak bisa tidak. Jadi, kalau mengatakan "anak mukmin, usahakan hidup itu harus mendulang profit", tidak punya orientasi profit, tidak usah hidup rasanya. Karena profit itu bukan miliknya orang yang baik dalam kamus umum. Dalam kamus umum, profit itu menjadi cita-cita luhur. Jangankan orang baik, orang yang tidak baik punya cita-cita ingin profit. Tidak ada orang korupsi ingin ketangkap KPK. OTT tidak ada. Tidak ada orang yang berbuat maksiat ingin ketahuan keluarganya, tetangganya tidak ada. Apalagi orang beriman mesti punya orientasi profit. Maka ayatnya mengatakan qad aflahal mukminun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Ayat yang ketiga, salah satunya adalah walladzina hum 'anil mu Ujungnya mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Dari apa itu? Dari al perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Inilah hikmah yang pertama. Maka hadis qudsi tadi mengatakan bahwa manakala salah seorang kalian itu saum pada hari itu jangan ngomong kotor, jangan perilaku yang jelek. Bahkan Allah sampaikan la min miski. Bau mulutnya orang yang saum itu lebih wangi ketimbang minyak yang paling wangi minyak kasturi. Saudaraku, para tamu Allah sahabat nurullah. Anda ingin tambahkan satu ayat lagi pada Quran surat yang ke-28 ayatnya 55. Kalau tadi tidak melaksanakan yang tidak baik, tidak tidak bertutur kata yang baik, sekarang Anda tambahkan satu ayat lagi, tidak mendengarkan yang tidak baik. Wa idasami'ullahu wa a'radu anhu lana a'maluna wa a'malukum salamun alaikum lana btahil Al-Qasas ayat yang ke-55 mereka mendengar yang tidak baik mereka mereka anhu mereka berpaling jadi ketika ada hal yang tidak baik mereka dengar tidak nimbrung itulah hikmah dibalik kita melaksanakan ibadah Taib. kemudian yang kedua adalah bahwa fisaumi fid wa fil wa hikmah di balik di syariat katnya saum adalah orang yang saum orang beriman akan punya sikap menjauhkan diri punya sikap zuhud terhadap dunia dan syahwat terhadap dunia bukan berarti tidak boleh untuk menggapai mencari dunia tetapi akan punya sikap zuhud hati-hati di dalam meniti mencari dunia bukan orientasi utama tetapi targhibun fil akhirah wa akan punya cinta dorongan untuk cinta kepada akhirat dan nikmatnya akhirat Maka di dalam di dalam kehidupan ini Allah memberikan opsi kepada kita, sahabat Nurullah. Allah Taala memberikan opsi kepada kita. Apa opsinya? Wal khairu wa Pilih silahkan. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau antum disuruh memilih satu baik, satu lebih baik, siapapun akan akan opsinya kepada yang lebih baik, bukan sekedar good, bukan sekedar well, tapi akan mencari yang best. Ayat yang tadi surat yang ke-87, surat Al-A'la ayatnya 17 atau dalam surat Al-Duha surat 93 ayat yang keempat walal khairul ula. Taip. Kemudian hikmah yang ketiga, disyaratkannya kita melaksanakan ibadah saum. Anak ulang pertama, membersihkan jiwa. Orientasinya mesti kesana Yang kedua adalah punya sikap zuhud terhadap dunia, tapi punya sikap dorongan cinta, semangat untuk akhirat. Yang ketiga adalah As-sawmu yaba'athul atfa Alal masakin Wasyu'ur bi'alamihim Puasa itu Sahabat Nurullah para tamu Allah Akan membangkitkan rasa al atfu Rasa belas kasihan Kepada mereka orang-orang yang miskin Orang-orang yang fakir Dan orang yang berpuasa Akan bisa asyur merasakan Bagaimana bi ala bihim Penderitaan mereka orang-orang yang miskin Orang-orang yang fakir Bukan berarti memberikan kepada mereka Khusus untuk orang-orang miskin dan fakir Hadisnya secara umum adalah so iman. Anak ulang manfaat siapa yang memberikan berbuka makanan kepada orang yang saum bisa diamanahkan kepada mereka yang mengelola rumah Allah mereka yang ada di dimanapun mereka yang merasakan itu dalam suasana sauman fattara saima kana lahu mithlu ajrih maka dia mendapatkan pahala sebagaimana ia melaksanakan ibadah mudah-mudahan semangat kita untuk ibadah semangat pula untuk memahami hikmah di balik diperintahkannya kita melaksanakan ibadah barakallahu walakum warahmatullahi wabarakatuh. karim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الحكيم أقول قولي هذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Sahabat Nurullah para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah Marilah kita bermunajat berdoa kepada Subhanahu wa taala agar kiranya sebagaimana tadi disampaikan ketika satu tahun yang lalu Rumah Allah sepi dari tamunya Sekalipun mereka semangat untuk mendatangi rumah Allah Kita kaitul fitri Lapangan sepi dari tamunya Allah Kita tentu berharap berdoa Tahun ini Allah Ta'ala Akan berikan kesempatan penuh kepada kita Untuk bisa bercengkrama dengan Allah di rumahnya Dengan tilawah Dengan sholat dan lain sebagainya tentu adalah pasti kerinduan yang ada di dalam diri kita untuk bisa menjadi tamunya Allah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yakum mazidah ya rabbana lakal ham. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء wal fakhsha wal amrad bal fitnatis syaitan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimish shalah